Memiliki halaman rumah yang tenang dengan sentuhan landscape yang cantik merupakan impian setiap penghuninya. Susun atur tanaman dan pemilihan pokok yang sesuai menjadi aspek penting untuk keceriaan halaman. Bagi Nur Zaliha Osman, halaman yang indah adalah halaman yang dihiasi tanaman yang ringkas dan tidak berlebihan. Untuk tema konsep halaman di kediaman saya ini, saya buat minimalis yang simple, bertemakan ada sedikit Scandinavian lah. Okey, biasanya konsep laman ni saya buat sendiri. Tak adalah saya dapatkan perkhidmatan pada pakar-pakar ke. Cuma pemilihan pokok tu je lah yang nursery banyak membantu saya, pokok mana yang sesuai. Saya hanya inform kat dia saya nak jenis macam mana. So dia akan cari kat kebun-kebun and then dia akan WhatsApp je kat saya. Saya pilih je tu. Dia orang akan datang, tanam semua. So kalau tanya pasal taman saya ni, kebanyakannya saya dapat idea daripada media sosial. Dekat media sosial, saya join ada grup lah, grup berkebun daripada rumah, bertaman apa semua saya join. And then dia orang dekat grup tu memang selalu upload lah gambar-gambar bunga, pokok bunga dia orang kat rumah. So yang mana satu berkenan tu, saya tiru je lah idea dia orang. Penataan landscape yang menghijau dengan deretan pokok yang disusun rapi menjadikan kawasan ini antara ruang yang dapat memberikan ketenangan. Pilihan pokok berdaun atau pokok bunga juga bergantung kepada citarasa pemiliknya. Okay, so far saya tanam kat bahagian depan dengan belakang, kebanyakannya pokok-pokok yang hijau je. Bunga-bunga tu adalah sikit-sikit. Saya tak suka yang banyak-banyak semak-semak, ingat tu nanti nyamuk. Okey, kebanyakan pokok-pokok yang saya pilih ni semuanya yang senang nak dijaga, senang nak diuruskan dan tahan panas. Kita hanya perlu siram sehari sekali, kadang-kadang dua hari sekali pun boleh. Cuma letak baja je lah. Macam dua minggu sekali ke saya panggil lah gardener untuk gembur-gembur tanah, untuk guntingkan sikit-sikit kalau ada pokok kering tu. Kalau yang sikit-sikit tu saya buat sendirilah. Kalau macam banyak sangat tu, saya panggil part-time gardener. Bagi mewujudkan suasana yang lebih santai, elemen air melengkapi konsep Scandinavian yang dipilih pemilik. Kolam ikan mini dihias indah dengan susunan tempayan hitam yang mampu memberi kesan hiasan yang lebih moden. Selain kolam ikan koi, Zaliha juga menyediakan ruangan untuk bercucuk tanam dengan pelbagai jenis tanaman sayuran seperti kacang panjang, cili padi, bendi dan banyak lagi. Bukan sekadar hobi, hasilnya juga boleh dinikmati bersama keluarga. Kepuasan bila kita dah buat landscape kat rumah kita ni, macam sesedap mata kita memandang kan. Macam lega lah. Macam petang-petang tu kadang boleh buat makan-makan. Okey, macam pagi-pagi kadang kita saya buat breakfast. Kita breakfast lah kat belakang tu dengan anak-anak. Okey, nasihat saya untuk yang siapa-siapa yang untuk pemula yang nak menanam pokok-pokok, nak menghiasi laman rumah mereka tu, cubalah beli buku-buku untuk laman, untuk menghias laman rumah. Juga cari idea lah kat media-media sosial ni. Ada banyak pilihan kat media sosial ni cara nak buat landscape rumah. Sama macam akak buat pun sebelum ni macam tu lah, melalui buku dengan media sosial. Join lah kalau ada grup-grup apa kat media sosial tu. Sebab bila kita menanam ni, kadang-kadang tu banyak macam serangga-serangga perosak. So daripada situ kita boleh tahu cara-cara nak mengawal. Setiap tanaman perlu dijaga dan diselenggara dengan baik agar tidak merosakkan hiasan landscape. Landscape yang kemas dan rapi bukan sahaja mampu memberi ketenangan buat penghuninya, malah mendamaikan pandangan mata.